Aku untuk kamu, kamu untuk kita. Mari berbagi rasa sehingga kita bisa hidup bersama. Bukankah itu menjadi impian tiap anak manusia di sepanjang sejarah? Lihatlah bagaimana orang berusaha membangun kelompok kecil, kelompok besar, bahkan lintas kota dan lintas negara. Muncul berbagai persatuan sebagai ekspresi kebersamaan. Aku untuk kamu, kamu untuk kita. Itulah hidup yang amat sangat berguna, terhormat, membuat kita berbeda dengan segala makhluk hidup yang ada, unggulan karena kita manusia. Berbagi rasa itu luar biasa. Berbagi rasa tak akan kehilangan, malah menumbuh kembangkan kebanggaan, kehangatan, kepuasan dalam kehidupan. Ayo berlomba. Aku akan memberi untuk kamu dan kamu memberi untuk kita, sehingga kita bersama akan menggarap banyak karya. Kita boleh berbeda, tapi bukan untuk membuat saling tiada, tapi saling mengisi dan melengkapi untuk kita bisa menikmati arti bersama. Bukankah itu indah? Kecuali engkau sudah kehilangan akal sehatmu. Hidupmu hanya ditumpuk oleh nafsu yang tak pernah bisa dikendalikan. Karena itu akan sangat menyengsarakan. Kamu hanya bisa untukmu. Itu sangat menggelisahkan sekaligus menyedihkan dalam ukuran kemanusiaan. Tapi aku untuk kamu, kamu untuk kita. Semangat berbagi rasa, itu yang luar biasa. Belajarlah, gapailah, namun jangan berhenti dalam susunan kata. Buat dia menjadi tindakan yang nyata. Berbagi rasa membuat kita indah dalam bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.